Seperti yang aku bicarakan tadi Mbak Linda kayak gitu. Oh, nganggo mic lo Mas. Enggak apa-apa, lo kan jadi kan ada dua versi. Antara nih Pak Budi dengan Pak Una. Nah, itu. Apa? Iki manut Mas Zape arep melu endi? Iki dong ngomong apa? Napa Mas? Miki Mas. Nggih. Oh, adan, nggih. Sigek sawet awis, Mbak Linda. Piye ta? Sudah Pak Pur. Sigek sawet awis. Sebentar ya. Baru adan. Baru adan. Ora beta arep cek kodam. Apa bet? Wah, cek utama bet. Nggih, kasih kesempatan iki pagelaran mereka, anggur mati kemantapipun adzan salat luhur. Matur nuwun.
tompo iku kabar ngonyo warna turuk-turuk jon tompo iku rapa yoko. Lah aku meng jarene kae kok mas, mosok kuwi ngapusi itu kok. Hey, oh, oh, oh.
kule capur ing mangsa ketiga. Aku iki rasa seloro dan aku jempi kok aja aku
Ketawa-ketawa aja Mas Fitri. Jadi belum tentu obat itu tambahnya harus istirahat itu harus tidak perlu. Bisa jadi kalau ketemu kangen kan. Contohnya obat dari kangen yaitu kan ketemu. Kan orang mungkin tuh nek kangen, aku kangen nih. Ya kan istirahat, ngono kan ora mungkin toh Mbak. Mungkin ya. Ghost cleaner Mas. Itu nanti bisa dibuka di aplikasi download dulu. Sepertinya saya punya inspirasi Bapak baru, Ibu, Mas. Bapak Ibu nanti yang merasa di rumahnya ada hantu. Barangkali nanti gangguan. Mungkin Mas Pedro kan bagian IT kan. IT-nya. Mungkin barangkali besok membuat aplikasi namanya ghost cleaner gitu Mas. Jadi bisa pesan lewat online gitu loh Mas. Bisa, bisa banget. Nanti bisa milih kok itu nanti. Agak ngerti. Nanti bisa milih tabib-tabibnya siapa. Iki apa toh? Ayo Mas, niki pripun Mas ditarik. Itu apa? Yo.
Ayo. Thank you.
Mangku kerja dong.